الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تر لي أمري والعقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengurus Paperwork pula tajuk ni. Siap ada cabaran dan tindakan. Itu biasalah orang canggih-canggih macam tu lah kan. Taman nama pun Taman Datuk Wan kan. Ada handah kat sini kan. Tajuk pun siap ada tempat tinggal. Maka mustahillah bagi Allah menempati makhluknya. Maka mengapa masjid disebut dengan rumah Allah? Kena faham betul-betul dulu ya. Maka dia disebut sebagai rumah Allah. Penyebutan rumah Allah, Baitullah, tidak hanya untuk Masjidil Haram, tidak hanya untuk Masjidil Haram di Mekah, tapi juga masjid-masjid di muka bumi ini juga disebut sebagai Baitullah, termasuklah surau juga disebut sebagai Baitullah. Jadi jangan perasan macam kita punya. Kan? Kadang-kadang orang marah tu, aku yang buat masjid ni. Aku yang buat surau ni mari. Kumpul duit sesama ni, kau lah lebih-lebih macam tu kan. Dia terlupa tu. Walaupun kita bina sama-sama kutip duit, usaha kita 5 6 orang, 10 orang membina surau tu contohlah. Bukanlah kita punya. Dia Allah punya. Jadi janganlah sound orang, kau pahal datang sini. Oh, lagi pula kan. Siap-siap sound orang tu, kau pahal datang sini. Tak pernah-pernah datang pula. Tu mula lah tu. Nak jadi AJK tu, seorang tu pula. Kan? Tapi kebanyakan tak nak jadi AJK dah kan. Kebanyakan tak nak. Kalau dah lantik tu, memang dah tak boleh lagi mana dah tu kan. Kan? Tapi ada juga orang yang memang ikhlas dia nak bantu. Kan? Dan pendapat ulama, Baitullah itu pun juga tidak dikhususkan kepada Kaabah saja. Macam Masjidil Haram tu nampak Kaabah tu, bukan itu saja disebut sebagai Baitullah. Tetapi sesuatu yang mengelilingi Masjidil Haram yang dijadikan tempat ibadah, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf yang itikaf dan rukuk dan sujud. Mana bersihkan tu? Bahagian yang tempat itikaf, bahagian tempat orang tawaf, kena bersihkan juga. Maka dari ayat ini membawa maksud, masjid yakni Baitullah itu adalah tempat tawaf, itikaf dan sujud dan mengingat Kaabah, dan bukan hanya Kaabahnya sahaja. Maka seluruh masjid di muka bumi adalah rumah Allah. Dikatakan rumah Allah digambarkan pada dua hal. Pertama, kerana masjid adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah adalah ibadah itu sendiri, iaitu tempat hadirnya disembah makbud dan tempat persaksian diri kepadanya. Maka tempat ini disebut sebagai bait, rumah-rumah secara makna dan secara batin. Jauh pula. Nak kena mula balik semula ke tak payah kan? Maka kerana dari segi masjid rumah Allah tu, dalam erti linguistik, kerana masjid adalah tempat yang mirip atau sama dengan bangunan lainnya, sehingga masjid disebut dengan rumah. Dan untuk Allah, rumahku, kerana kemuliaan, tashrifan, kan? Syarif, mulia, tashrif, dimuliakan tempat tersebut atau bangunan masjid tersebut. Maka penamaan masjid dengan Baitullah, rumah Allah, kerana bangunan yang mirip dengan rumah serta tempat yang khusus beribadah kepada Allah. Kalau faham, demikianlah ceramah hari ni. Macam tu je lah. Kan susah buat. Dah faham. Lepas jawab tajuk tu, okey lah tu. Kan? Kau jawab buat. Pula. Baru pukul 8.27 minit dah selesai. Lepas jawab soalan kan. Jadi, apakah makna takut? Sentosa sebab dia doa kek surau, kek masjid. Imam doa tak pernah pergi doa untuk dia. Imam doa muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, al ahli zaman teknologi. Ini kan, ada kamera godang, ada handphone,
kan, bercabang-cabang. Ni malam ni satu dunia tengok kat Taiwan dengan kat Makkah pun tengok camah ni. Taman Tok Wan glamour malam ni, ada orang daripada US, daripada Batam, Riau semua tengok. Ada yang ke tengah pagi buta. Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Berapa ramai orang, makin tinggi pangkat makin mangang. Aduh. Kan, yo tuan-tuan, bukan cakap apa lah, betul hari ni. Kan, penyakit apa, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Kan, berapa kau nak pakai? Makan 5,000. 5,000? Nah, ambil 100. 100 yang boleh bagi pun. Tapi dia punya ambil borek kawan tu kan, macam tu lah. Ini tak ada. Susah nak cari kawan sejati. Kan? Ilmu ni je. Kan? Ha. Berpoloh-poloh lah. Aircon tak cukup lah. Panik dia kata. Sebab ramai orang. Kan? Jadi cabaran. Nampak tak budak-budak? Ramai budak-budak datang. Cabaran. Masjid Pelda Palung 14. Kan? Ha. Ni saya bagi idea. Contoh, tindakan. Kan? Lepas tu pasang wifi percuma surau ni. Itu contoh. Ha. Ha, ya, betul. Bukan saya olok-olok ni, saya camah kat sana dia lancarkan kempen pengimarahan satu sekali baik di surau Taman Serai Murni di Perak, tempat adik saya duduk kan. Kan, meninggalkan kenangan untuk orang selepas dia. Oh, bayangkan kan. Tu yang berpantun kat Masjid Pasir Besar, ada kucing, ada tikui. Dah kunci tak jaga kebersihan. So anak-anak ni bila datang tak apalah, mulu-mulu. Budak-budak ni datang. Kan, kita tahu ni rumah Allah ni. Dia datang boleh lari dia. Kita kena buat macam rumah Allah, bukan macam rumah kita. Kopi balik. Kau kau nak main kopi balik. Itu rumah kita. Masalah ni rumah Allah. Dik, adik jangan main-main lagi-lagi macam ni. Kat sini orang semayang tau. Masuk, masuk semayang. Betul-betul. Lambek lah pakcik tu semayang sebab nak bagi budak tu diam. Pahala pakcik tu walaupun dia lambek. Sebab dia nak pastikan budak tu tak ganggu orang lain semayang. Ha? Saya tengok kat satu sekolah tu. 10 saf. Elok budak. Main apa pun tak. Sebab bukan nang kiri kanan jaga. Cikgu disiplin dia tu. Kiri kanan ni siap lawatan dan jenian. Budak tu elok semayang. Patutlah elok budak ni. Tapi memang ya. Nama pun budak. Kita pun cakap, kopi balik. Mama kak. Sampai ketua budak tu tak datang surau. Dek pakcik ni ngalau dia tadi. Nama pun budak. Lainlah kalau yang bayo-bayo pengusi surau ni main-main balik lagi. Yo, halau balik. Contoh kan. Cak dia kan. Apa hala pula. Tak pandang kan. Ha, jadi dia budak lagi. Budak-budak ni dia tak faham lagi. Tapi dengan pendedahan budak tu datang kan. Yang baru pergi. Beli weh. Ni lepak. Sadap. Ha, mengeletek-ngeletek nyawa dia sadap. Dia tak halal. Ada satu restoran. Meat and steak tu ada satu restoran. Saya tak bajet ni. Sebelah hotel bajet tu ada restoran mamak kan. Dia tanya lah. Sebelah ni halal lah. Halal. Kita orang semua minum situ. Saya pun pergi. Mula-mula nak makan, tiba-tiba tak jadi. Kan? Jadi, sejarah awal nak membuktikan bahawa generasi pertama umat Islam zaman Rasulullah